Alright, Assalamualaikum. Hari ni kita nak cerita sikit pasal satu kereta yang dulunya orang gelak-gelak kan. Tapi sekarang orang dah cari pula. Tapi kereta ni special sikit. So kita nak review sikit pasal Honda Freed yang convert kepada Spike dan dia buat konsep moga. Depan dia dah convert habis kepada spike, lampu, bonet, bumper dan juga grill lah. Tapi grill ni dengan underskirt ni semua dah buat full orimogen eh. Untuk Freed Spike, lampu tak sama dengan Freed yang kita biasa tengok lah. So kita tengok lampu ni lebih square daripada yang biasa kita tengok. And then even overall shape untuk Freed Spike pun sebenarnya dia lebih square daripada Freed biasa yang kita tengok sama ni kan. Yang paling ketara sekali adalah third quarter ni, si pillar ni. Kalau perasan, Freed biasa dia glass lah, tapi ini bukan. Ini original eh, dia bukannya just tepeknya tu je. Tapi dia memang cover yang belakang ni untuk spike. Kalau biasa tengok, ini mungkin korang tak biasa tengok, ada satu cover kat sini. Kalau original Mugen memang akan satu cover kat sini, cover housing untuk air keluar belakang ni. Ini memang rare lah. Benda-benda ni kalau siapa tak perasan, dia tak perasan lah. Tapi kalau korang tengok betul, sini ada satu cover untuk cover housing sini. Dan ini bernis susah nak jual. Tengok kat sini, bawah ni adalah side skirt untuk Freed Spike. Tapi yang ni original Mugen juga lah. So owner memang dapat full Mugen, boleh kata full lah. Bawah ni ada exhaust tapi tak ada lah, dia tak dapat lagi exhaust tu. Tapi kita boleh tengok lah, ini adalah full original. Ini adalah original skirting untuk. Ini adalah Mugen XJ original, size 16, lebar dia 6.5. Ini pun original Mugen, dapat semua buyer beli direct dari Japan lah. Okay, ini kunci. Kemudian kereta ni dah fully convert sebenarnya. Even engine semua dah convert, dah jadi macam JDM ni kereta. Kunci pun tukar jugalah. Ini adalah kunci untuk spike. Dia ada single power door saja. Ini unlock dengan unlock dia. Dan kereta ni boleh buka sliding door dia sebelah saja. So ini dia, kita tengok. Dia ni keyless eh, tak perlu macam yang spek Malaysia. Just masuk tangan, dia terus unlock. Unlock, side mirror tu pull out lah. So kita buka. Nak lock pintu pun kita just tekan button ni. So auto pull lah. Dia ni tak ada dekat spek yang Malaysia jual dulu eh. Engine pun dah convert. So engine ni dah pakai engine yang Japan spec. Dia dah tak pakai 5 speed gearbox lah macam yang biasa kita tengok dekat Freed Malaysia. So dekat sini dia dah pakai engine engine yang sama L15. Tapi yang ni CVT gearbox eh. Dia tak pakai lagi auto biasa. Okay, untuk convert spike, antara benda-benda yang kau kena tukar adalah bahagian atas ni. Okey, nose guard ni tukar. Kalau beli kat Afkan dia akan sekali lah benda ni. Dia akan datang dengan dia punya nose guard ni. Kita kena ganti benda-benda ni. Dia tak sama dengan Freed biasa. Bahagian atas ni, bawah ni, semua kena ganti. Baru kita boleh masuk nose guard untuk Honda Freed Spike. Kan kita pergi belak interior ni. Okay, tadi kita cakap ada keyless kan. So start dia pun memang keyless juga. Dia tak payah cucuk kunci macam Freed biasa. Tapi yang ni dia bukan push start, dia push and turn. So kita jangan pusing. So hidup lah. Ni tengok meter untuk spike, dia memang orange. Okay, kita start. Dia ada temperature meter, ada warna orange. And then di dalamnya ni semua interior orange. Termasuklah ni dekat cup holder ni, ada satu lampu ni. So tengok kalau kita off, tak ada lampu lah. So kita on, ada lampu. Kiri kanan sama. And then steering dia ada button. Lepas tu dekat sini digital icon. Dan dia punya gear, kalau untuk CVT dia cuma ada PRNDL. Dia tak ada D2 macam D1 macam dekat Freed biasa. Sana pun ada lampu jugalah. Dekat sini sama. Korang tengok bahagian lain pula. Tapi sebelum tu kita tengok kat dosi ni. Ini adalah original spike eh. Bukannya yang third party ke apa, tapi ni betul original spike punya accessories lah. Dia illuminated. Okay. Dan juga carpet. Kalau carpet pun tengok full Mugen. Belakang Mugen. Sini pun kita dapat side step juga untuk spike punya. Depan Mugen, depan pun Mugen juga. Carpet original Mugen. Tengok kat bahagian belakang pula, apa beza dia dengan Freed biasa. Okay, spike dia memang datang dengan 5 seater. Dia memang spec dia 5 seater. Jangan tanya kenapa nak buang seat belakang, rugilah tak. Ini konsep nama dia. Bila kita kau buat konsep, kita kena ikut konsep asal lah. So konsep asal Freed Spike ada 5 seater. Ini adalah seat asal untuk Freed Spike. Fabric dia semua lain, termasuk dengan depan sama juga.
sebab dapat owner beli satu set untuk Converse Spike. Okay, seat ni dia memang configuration dia macam ni. So tengah-tengah 5. Kalau kita beli standard seat untuk Fleet, tengah-tengah boleh jalan kan, macam captain seat kan. Tapi ni tak. Untuk Fleet Spike standard 5 seater. Takkan jumpa Spike 7 seater. Tak ada dekat dunia eh. Antara kelebihan ni sebenarnya leg room ah. Leg room kita dapat luas leg room dia. Kalau kita bandingkan dengan Fleet biasa, leg room dia luas. Tengok. Kita boleh rujuk kaki. Dan kan kita punya bawah ni pun support dia sampai ke bawah, dia tak ada terlampau tinggi macam tu kan. Betul. Okey, satu lagi membezakan spike biasa, spike dengan Fleet biasa. Kalau Fleet biasa bawah kita tak letak barang, tapi untuk spike bawah dia ada ruang kosong untuk luggage. Ada ruang kosong. So macam ada benda panjang-panjang macam ni, dia letak bawah macam ni. So ada ruang kosong lah. Ini kita boleh masuk dari tepi ni pun boleh. So dia ada cara lubang kan. Boleh masuk panjang. So itu kelebihan dia. Bawah dia kosong, tapi kita tak boleh angkat ni macam ultraseat lah. Itu sahaja untuk Fleet Spike yang betul-betul punya spec macam Fleet Spike Jepun. Dia keyless kan, sebab kita ni kunci keyless kan. So belakang ni dia tak ada kunci tau. So dia ada button dan juga tempat buka ni, kita terus boleh tekan je. Tak payah tekan button kita, dengan syarat kunci kena ada dengan kita lah. So kita just terus buka, kita pun unlock kan. So saya persembahkan inilah dia punya rear punya compartment untuk Fleet yang dulunya adalah seat. Kalau kita ingat Fleet biasa belakang ni adalah seat kan, tapi untuk Spike inilah spek yang sebetul-betulnya. Ini Fleet Spike ni dia dicipta khusus untuk orang yang suka outdoor punya aktiviti lah. So kalau kau tengok belakang ni, mostly barang ni semua plastik, sebab dia nak mudah cuci dan sebagainya, tak mudah rosak. Okey, paling ketara kita tengok, tengok dinding kiri kanan ni dah tak ada cermin betul. Okey, dia dah diganti dengan compartment. Sini ada compartment, sini ada dua speaker, dan sini ada untuk light belakang. Kalau kita nak buat tidur ke camping ke, dia akan ada lampu lah. Sini pun sama, ada speaker dan juga ruang menyimpan. Cuma tak ada satu lagi spotlight kat sini, dia cukup satu. Dan ruang bawah ni tengok, semua compartment saja. Satu lagi highlight untuk Fleet Spike punya spec adalah kawasan bawah ni. Kalau kita ingat dulu seat kan, seat yang kita fold ke atas, tapi dia dah diganti dengan benda ni. So kalau tengok, kenapa dia macam ni tinggi? Okay, sebenarnya benda ni ada dua function. Satu, mode macam ni untuk letak barang, dan di sini dia kita boleh angkat dia dan keluarkan dia. Sebenarnya bawah ni kosong, jadi korang boleh simpan barang. Contohnya macam ni, dia jadi macam secret compartment lah. So kalau tak nak nampak barang, orang tak nak nampak ke barang, kita just simpan dan kita tutup dia. So dia dah jadi macam secret compartment lah bawah ni. Boleh simpan barang-barang yang tak tinggi. Okay, sebenarnya boleh flat, full flat. Okay, saya tunjuk eh. Tengok, punya luas. So korang boleh letak komputer, korang boleh tidur lah. Siapa yang suka outdoor punya aktiviti. So, tengok dah jadi apa dah. Sama ada korang nak bawa barang ataupun nak bawa ataupun nak bentuk outdoor punya aktiviti, memang luas lah. Boleh jadi tempat tidur yang flat lah, sebab tu ada lampu ni. Ni yang selalunya reading light lah. Kiranya kalau kita buat camping mode ni. Okay, satu lagi belakang ni, kalau kata korang nak guna space yang lebih, then mungkin nak bawa benda yang lebih tinggi. Ini sebenarnya dia bukannya fix, dia boleh buka macam kita tunjuk kan. Cuma dia boleh terbalikkan untuk kita ganti kegunaan dia. Alright, memang bijak lah Honda ni. So dah jadi tempat yang memang lebih tinggi tadi lah. In fact sebenarnya motor pun boleh masuk dalam ni, macam Fleet biasa. Dia masuk, kita flat ni ke depan, motor cup lah kan. Janganlah suruh bawa motor super bike pula. Tapi inilah dia, dia punya belakang ni, dia semua plastik untuk mudahkan kita cuci ke, nak calar sikit pun tak apa, kita tak risau. Kalau carpet dia boleh koyak, sebab dia memang design untuk outdoor. So tengok lah, dia punya space dah jadi besar. Okay, rasanya setakat tu dulu lah saya cerita pasal Fleet Spike ni. Sebenarnya video ni tujuan dia untuk kita, untuk siapa-siapa yang rasa nak convert kan, ada dah beli Fleet second hand ke apa ke, inspired untuk convert kepada Spike. Ini cara dia lah. So kita dah tunjuk tadi dekat bonnet tu macam mana, nose cut depan tu kena tukar semua kan. So ini just inspiration video lah. Hopefully kalau kau nak convert, kau boleh refer balik video ni, tengoklah macam mana kan. Tapi apa yang kau tengok hari ni, Fleet ni, ini mungkin kali tak akhir lah kau tengok Fleet ni akan ada macam ni. Sebab Fleet ni lepas ni mungkin akan dilepaskan kepada owner baru lah. Owner baru tu nak maintain macam ni ke tak, tak tahu lagi kan. Tapi just inspiration video lah untuk korang buat sebagai korang punya rujukan masa depan. So kita jumpa lagi insyaAllah kalau ada video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.